Sebagai Sultan ketiga Kesultanan Mataram, Sultan Agung memerintah dari tahun 1613 hingga tahun 1645. Beliau bukan hanya seorang sultan, tetapi juga seorang senopati Ingalogo atau panglima perang yang ulung, berkat kepiawaiannya. Beliau berhasil membangun dan mengkonsolidasikan kesultanan menjadi kekuatan teritorial dan militer yang besar. Sultan Agung lahir di Kota Gede pada tahun 1593. Ia adalah putra dari susuhunan Anyaprawati dan Ratu Mas Adidiah Banowati. Sultan Agung memerintah selama 32 tahun membangun negerinya dan mengokohkan kekuasaannya. Beliau juga memperkuat budaya Jawa dengan membuat beberapa karya sastra yang berkaitan dengan budaya Jawa dengan menuliskan dua buah kitab sastra, yaitu Kitab Nitip Raja dan Kitab Sastra Jendi, serta membuat kalender Jawa. Semua karya ini juga memperkuat identitas kesultanan pada masa pemerintahannya.